Hai Sob, jumpa lagi tentunya cuman bareng Nunuy. Kali ini kalian akan Nunuy ajak memasuki konten Nunuy bercerita Sob. Oh ya, tapi sebelum itu kalian merasa gak sih 2-3 hari terakhir ini suasananya panas banget, ngap banget. Hari ini aja gue bikin konten motor ya, bikin konten motor, bikin video short, foto-foto, jegrak ya. Berasa panas banget, kayak kesorot banget matahari, parah banget. Nah, kan tadi gue udah buka tentang motor ya, tepat sekali Sob, di cerita Nunuy kali ini tentang motor yang akan menemani Nunuy di kegiatan Nunuy ke depannya, entah ke rumah sakit misalkan, entah ke lapangan futsal misalkan, entah ke ya dan lain-lain lah pokoknya. Tepat sekali sobat santuy semua, motornya ada di belakang Nunuy, yaitu Yamaha XSR 155 cc Sob. Tapi bisa dibilang Yamaha XSR yang ada di belakang gua ini udah nggak standar lah Sob, udah ada beberapa komponen yang Nunuy tambah Sob. Oh ya, tapi untuk sobat santuy semuanya yang mungkin belum tahu, yang mungkin dulunya belum ngikutin ke konten Nunuy, kegiatan Nunuy dulu pernah bahas motor, bahas X-Max yang motornya jatuh, terus bodinya yang lecet-lecet, Nunuy betulin sendiri, Nunuy cat-cat sendiri. Kalau nggak percaya, cek deh, ada deh konten-kontennya tuh. Di cerita Nunuy juga waktu itu, revolusi motor NMAX kalau nggak salah judulnya. Nah, waktu itu NMAX gue ganti XSR juga, Yamaha XSR 155 Sob. Tapi yang dulu warnanya abu-abu hitam, yang joknya warnanya coklat. Nah, cuman bertahan berapa bulan gitu, nggak nyampe setahun, dijual sama kakak Nunuy. Dijual waktu itu diganti apa ya? Dijual diganti apa dulu ya? Lupa Nunuy. Nah, habis itu diganti apa dulu? Baru diganti X-Max. Nah, diganti X-Max, tiba-tiba si kakak Nunuy dengan gelitisnya, karena gua sama kakak gua anggaplah pakai motornya berdua, kakak gua jarang lah pakai motor, jadi keseringan guanya Sob pakai motor. Dengan gelitisnya dia karena ngelihat warna XSR 155 yang warna hitam buat membuat dia tertarik Sob. Akhirnya nih wujudnya ada di belakang gua. Gua pakai X-Max nggak lama Sob, ya paling berapa ya? Gua aja pakai X-Max paling jauh ya ini ke sini nih, dari Bekasi Harapan Indah ke Kelapa Gading sini, cuman karena ngambil obat gua yang ketinggalan. Dan kalau menurut gua sih ya pribadi, kan banyak orang yang ngomong juga gitu kan, kalau X-Max ya enak sih dipakai berkendara, apalagi kalau berkendaranya jarak jauh. Tapi kalau di Jakarta kan ya mungkin gitu kan, trafficnya kan macet padat gitu, agak kurang kalau buat satset yo. Nah gitu Sob, jadi dari X-Max iseng nih dijual, untung dan buat beli ini nih XSR 155 yang keluaran 2021 warna hitam, full hitam, yang gua sukanya full hitam. Jadi lebih maco, garang, klasiknya lebih dapet, berkelas deh. Apalagi kalau ditambah sentuhan modif-modif satset, beuh keren Sob. Nanti bakal gua unjukin komponen apa aja yang udah gua ganti, komponen apa aja yang udah bakal gua tambah, dan harganya berapa, kalian bisa dapat di mana gitu Sob. Gua bakal wujudin semuanya gambarannya Sob buat kalian sobat santuy semuanya. Oke Sob, Tanpa menunggu lama gue bercakap-cakap, kita lanjut aja untuk melihat modifikasi-modifikasi, spek-spek tambahan, perintilan apa aja yang menambah ganteng motor XSR 155 punya Nunuy. Yoi. Oke sob, ikutin terus ya kontennya Nunuy. Ingat, ikutin terus, jangan ganti channel. Nah sob, ini dia detail dan gambar jelas Yamaha XSR 155 punya Nunuy sob. Oke, kalian perlihatkan dulu detail-detailnya dengan jelas sebelum gua paparkan apa aja komponen-komponen yang ditambah dan diganti sob. Nah sob, penjelasan komponen pertama yang Nunuy ubah dan Nunuy ganti yaitu ada T-Detail PNP Yamaha milik XSR 155 sob, yaitu untuk pengikat plat nomor belakangnya ini sob, supaya plat nomornya bisa dibilang ya ditempel kayak gini lah sob, jadi menambah kesan klasiknya tuh sob. Lihat T-Detail PNP nya ini Nunuy beli dengan harga 295.000 sob. Bisa kalian cari di Tokopedia, di Street Art Custom. Nama tokonya Street Art Custom sob. Jelas ya sob ya. Oke. Untuk selanjutnya, seharusnya bareng T-Detail itu kakak Nunuy beli cover grill buat lampu depan sob. Jadi di lampu depan ini tadinya kayak ada besi-besi yang menghiasi, menghalangi cahaya lampunya. Jadi kalau kelihatan ada cahaya lampunya kayak ada jaring laba-labanya gitu, tapi bentuknya besi sob. Sekarang ini dicopot sob sama Nunuy sob, karena apa ya, menghalangi detil-detil yang tadinya lampunya udah terang karena bagus kan kayak LED gitu, putih bening. Kalau menurut Nunuy agak mengganggu sob. Nah sob, untuk detail selanjutnya yaitu ada spakbor depan upsize Yamaha XSR 155 sob. Yang ini nih sob barangnya. Eits, tapi tunggu dulu sob. Ini Nunuy customan yang ketiga loh sob, dari toko yang ketiga setelah Nunuy pilih. Tadinya customan ke-1, customan ke-2 masih gagal karena bannya masih sering mentok sama ban sob. Walaupun masangnya udah di otak-atik, ditambah baut apa, mur apa, masih tetap mentok sob. Tapi untuk yang custom kit ini, yang ketiga sob, nih bisa kalian lihat sendiri sob. Tidak sob, barangnya bagus banget ini kualitasnya. Ketika kita ngerem depan kan suka mantul gitu sob breaker, nggak berasa mentok. Harganya ini sob custom spakbor depannya sob, 425.000 sob. Bisa kalian cari dan kalian temukan di Tokopedia juga, di Custom Kit Official sob. Terus selanjutnya ini ada karet sob, namanya tank grip Yamaha XSR 155. Kanan dan kiri ada ya. Dibilang penting, penting. Dibilang nggak penting, ternyata penting sob. Kalau ibaratnya supaya menambah nggak licin, terus nggak mudah untuk lecet. Karet ini berharga 156.000 sob. Tokonya juga masih sama, bisa kalian cari sendiri di Tokopedia sob, di Custom Kit Official. Nih karetnya sob. Terus yang selanjutnya sob, nih yang selanjutnya, nih yang selanjutnya sob, apa velg jari 1000 sob. Ini belakang, ini bagian depannya sob. Sepaket sepasang depan belakang, harganya 1.975.000 sob. Dan bisa kalian dapatkan di Liang Motor Aksesoris. Bisa Anda searching-searching di Tokopedia. Ingat, Liang Motor Aksesoris. Nah sob, untuk komponen yang selanjutnya yaitu tentunya ada bannya nih sob. Bannya yang gede banget. Belakang lebih kurang lebih ukurannya 150, yang depan 140 tuh sob. Oke. Ban ini banyak yang bilang bisa disebut juga ban bata sob, kotak-kotak kayak perutnya atlet binaraga. Oke, kalau nama otomotifnya disebutnya ban Sinco. Oke, ban Sinco Adventure Trail Size sob, 150. Dan yang depan, yang depannya 130 sob. Untuk harga ban depannya dari ban Sinco yang trail size, harganya tuh cukup mahal ya sob ya, 1.900.000. Tapi kalian nggak perlu takut licin. Kalau ada gujrakan bolongan ya nggak perlu, bahaya sih, tapi asal kalian kuat nahan stangnya bisa lah sob. Insya Allah semoga nggak apa-apa. Untuk yang ukuran ban belakangnya itu 150 sob, dan harganya 2.200.000. Jadi kurang lebih untuk harga bannya aja depan belakang ya 4.300.000-an lah sob. Dan untuk komponen yang selanjutnya itu ada knalpot sob. Knalpot R9 Exhaust spesial KSR 155 sob. Ini benar-benar suaranya garing bulat parah sob. Karena nih gue lagi di dalam kompleks, gue nggak berani untuk ngegas kencang-kencang ya sob ya. Nanti bakal gua nyalain sih, tapi tipis-tipis aja, nggak bakal gua tarik. Suaranya benar-benar menggelegar parah. Ya, bisa gue bilang beda banget lah sob, bener-bener kalau knalpot asli ataupun ya yang bajakan lah, yang palsu-palsu. Ini harga knalpotnya 1.750.000 sob. Waktu itu gue ditawarin sama bengkel dekat rumah gue. Mungkin kalian bisa cek di bengkel-bengkel dekat tempat kalian ya sob ya. Siapa tahu harganya ya, gue rasa sih relatif sama segituan sih, 17, 18 lah. Nah untuk yang terakhir ada klakson sob tuh, nih klaksonnya. Ini klaksonnya bunyinya enak parah, biar ada gargahare kalau ngebel kayak misalkan ada truk atau mobil yang tiba-tiba jalan ke kiri, ngalingin jalur kita atau apapun. Jadi enak nih bunyinya, nyaring parah juga. Ini harganya 200-250an, gue lupa mereknya apa, tapi ini sob ya mungkin dengan perbandingan yang lainnya bisa kalian tanyakan lah dengan harga segitu ke bengkel-bengkelnya kalian. Oke sob. Yang terakhir mungkin ada spionnya sob. Nih spionnya Pelgus, ada mereknya tuh sob, bisa kalian lihat. Nih gue saranin banget nih spionnya, juga gue rekomen banget. Selain yang tadi gue unjukin semuanya, gue rekomenin semuanya. Spionnya juga gue rekomenin, kenceng, kuat, klasik, mantep deh sob. Gua nggak tahu nih harganya berapa, tapi bisa kalian searching di merek yang ini di online store. Mungkin bisa kalian survei harga dulu, mereknya tuh apa tuh, Kakra. Tapi bagus nih sob, kokoh bener sumpah, karena gue dapatnya motor ini second, belinya dengan harga 29.500.000 sob. Mungkin masih di awal-awal tahun ini. Ini motor masih keluaran 2021 kemarin, jadi masih anget. Dan ternyata kilometernya sob baru cuman 3.000 sob. Oke, kita tes, kita nyalain sebentar ya sob. Tuh, ini baru gue pas dapet 2.800an. Ini setelah gua pakai sama kakak gua sedikit, sekarang baru 3.100. Gua pakai motor juga sama kakak gua kan jarang sob. Oke, kita nyalain ya. Gue waktu itu ke Silman, ini baru yang kedua ke Kelapa Gading. Yang lainnya gue pakai buat beli-beli makanan doang. Nah sob, gimana? Udah ngelihat perubahan dari XSR 155 punya gue kan sob? Kendaraan ini akan menemani gue untuk rutinitas gue, baik itu buat beli makanan, ke tempat futsal atau apapun lah, ya kan sob? Gimana kalau kalian tertarik dengan komponen-komponen, part-part yang gue ubah, gue tambah, gue modifikasi? Kalian bisa, bolehlah mengikutinya dan searching tadi yang gue kasih tahu saya sob ya, dan cari-cari di toko-toko yang udah gue kasih tahu. Tapi kalau kalian mungkin menemukan perbandingan harga yang lebih murah, it's okay, nggak masalah. Oke sob, sekian ya konten kali gua kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten ini selanjutnya. Terima kasih sudah mau dengerin curhatan gua mengenai kendaraan keseharian gua, mengenai perubahan kendaraan motor gua. Ya mungkin perubahan motornya nggak banyak, dan gua mohon maaf kurang lebihnya di konten kali ini sob. Oke, sampai ketemu lagi di cerita Nuni selanjutnya ataupun di konten-konten selanjutnya. See you and bye. Assalamualaikum.